Udah mulai, udah mulai. Assalamualaikum, Dokter Ana. Suara saya kedengaran, Dok? Kedengaran? Suara saya kedengaran? Ya, jelas-jelas. Sebentar, saya mau invite Radio RDI dulu ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya Psikologi Fli dokter. Ivana Pak. Alhamdulillah kabar baik. Ketemu ini lagi. Nanti iya terakhir kapan ya, udah lama sekali ya dokter ya? Iya lama ya Pak. Iya sudah lama. Iya. Dokter, ini nanti jadi seperti biasa, nanti mungkin sekitar setelah 10 menit sesi pertama, nanti kita break. Breaknya cuma ya beberapa detik aja kalau live-nya. Nah, kalau nanti untuk yang di radio, karena itu kan nanti disiarkan itu dari radio, itu mungkin butuh waktu. Kalau di radio mungkin 2 menitan gitu ya. Tapi nanti kita yang live ini cuma beberapa detik, kemudian nanti saya lanjutkan lagi, kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi nanti, dokter, saya manggilnya dokter. Iya betul ya dokter Putri ya. Iya. Atau biasa. Betul ya. Nama sih Pak. Dokter Purnama. Iya. Oh, oke. Okay. Itu aja. Iya. Yeah. Sama dokter Dian nggih. Dokter nggih. Iya Pak. Dokter Dian. Jadi nanti dokter Putri membuka dulu. Nanti setelah itu diserahkan ke saya. Saya nanti akan menyapa pendengar dan juga sahabat RSI. Kemudian nanti saya serahkan kembali ke dokter dokter Purnama. Ya, setelah itu nanti mau jeda juga gitu dikembalikan ke saya, nanti saya akan kasih untuk jeda, kemudian nanti melanjutkan lagi. Ya, okay. Seperti itu. Kira-kira nanti mungkin hanya ada 3 jeda, dokter. Oh, 3 aja ya. Iya. Iya. Ya. Eh, suara saya kedengaran jelas ya? Jelas, dokter. Ya. Sebentar, dokter dokter Ria coba suaranya, dokter saya ingin ngecek juga. Sudah jelas suara saya? Oh, oke, siap-siap dokter. Sudah jelas. Oke. Bisa kita mulai buka ya Pak ya? Dokter, iya. Iya, siap. Siap. Izin saya? Iya. Oke, dokter. Oke, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSI Aisyah Malang. Di hari yang cerah ini dalam acara ngopi yang rutin memang kita jadwalkan via live IG dari RSI Aisyah Malang, yang hari ini dengan sumber kita Dr. Diah Ivanasari, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang hari ini akan membahas tema yang cukup menarik, dan penyakit ini juga cukup banyak diderita di pasien-pasien kita yang ada di RSI Aisyah Malang, yaitu tentang gagal jantung. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan ngobrolnya dengan Dr. Diah Ivana, mungkin saya monggo saya serahkan dulu ke Pak Zulkifli. Silakan Bapak, apa kabar? Ya, baik dokter. Saya akan buka untuk nanti untuk yang di radio yang kita siaran sudah hari Selasa depan ini. Ya. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI dan sahabat RSI, tahukah Anda di seluruh dunia diperkirakan ada 64 juta penderita gagal jantung. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah dengan tingkat rawat inap berulang dan kematian yang masih cukup tinggi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI juga sahabat RSI. Hari ini Rabu tanggal 18 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2023. Di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, kita akan ngobrol soal penyakit jantung atau tepatnya gagal jantung. Acara ini juga akan disiarkan secara tunda di Radio RDI FM 107,7 pada hari Selasa tanggal 13 Juni
jam 9 sampai jam 10 pagi. Nah, siang hari ini saya Zulkifli tidak sendiri, saya sudah bersama narasumber kita, ada Dr. Diah Ivanasari, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Diah. Waalaikumsalam, Pak Kifli. Apa kabarnya siang hari ini, dokter? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ya lama tidak ketemu, dokter. Sampai tadi saya bingung mau namanya, sampai saya ini karena ada tiga nama nih, Dr. Diah Ivanasari. Yang mana tadi nama yang harus saya panggil? Alhamdulillah, dokter. Nanti kita akan ngobrol soal gagal jantung ya, dengan tema kita hidup sehat dan aman bagi penderita gagal jantung, kenali risiko dan penanganannya. Nah, saya juga ditemani oleh host dari RSI Aisyah Malang. Siang hari ini ada Dr. Putri Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillah ini siang hari ini sehat ya, dokter ya? Insya Allah, sehat. Baik. Ini menarik sekali temanya, dokter, karena penyakit jantung ini adalah penyakit yang menjadi salah satu penyakit nomor satu ya, yang di paling banyak korban yang penderitanya atau paling banyak meninggal ya. Nah, nanti kita akan ngobrol soal itu. Baik, jangan lupa sahabat RDI juga sahabat RSI yang ingin nanti bertanya langsung dengan narasumber kita, silahkan manfaatkan di kolom komentar. Silahkan tuliskan pertanyaan Anda di sana, nanti akan langsung dijawab oleh dokter dia. Baik, Dokter Purnama, saya langsung serahkan waktu kepada dokter. Ya, baik. Terima kasih, Pak Zulkifli. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol lagi. Jadi, siang hari ini, sahabat RSI Aisyah Malang, saya ulangi lagi, kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pintar bersama RSI Aisyah Malang yang rutin dilaksanakan via live Instagram di RSI Aisyah Malang, at RSI Aisyah Malang. Mungkin bagi yang sudah follow bisa segera join, atau mungkin diajak saudaranya join, atau mungkin siapapun itu yang memerlukan sharing tentang penyakit yang sangat-sangat menarik dan mungkin sudah banyak-banyak dikenal oleh pasien dan juga keluarganya, dan banyak sekali diderita oleh orang-orang di Indonesia ini terutama. Nah, pagi siang ini saya ditemani oleh Dr. Diah Ivanasari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat siang, dokter. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, dokter. Oke, dokter. Ini siang ini kita akan membahas tema tentang gagal jantung ya, dok? Iya. Oke, karena saya rasa juga banyak sekali pasien di Malang Raya ini yang memang menderita gagal jantung sih, dok. Kalau saya lihat riwayat-riwayatnya, kalau pasien kontrol via IGD atau via poli rawat jalan ya, dok. Nah, sebenarnya, dok, ini bisa langsung saya mulai ya, dok ya, untuk ininya ya, materinya ya, dok. Banyak orang itu ingin tahu, dok, sebenarnya gagal jantung itu apa sih, gitu. Apakah jantungnya itu gagal berfungsi, dalam artian jantungnya itu berhenti, nggak mau memompa, atau bagaimana, dokter? Oh iya. Ya, jadi kalau gagal jantung itu memang banyak yang beranggapan kalau dia itu jantungnya gagal gitu ya. Udah berhenti, nggak mau memompa gitu kan. Jadi sebetulnya anggapan itu keliru. Gagal jantung itu sebetulnya adalah kumpulan dari gejala. Jadi kalau misalkan cuma satu gejala tapi tidak diikuti dengan kelainan yang lain, kita nggak bisa bilang kalau itu adalah gagal jantung. Gagal jantung itu adalah kumpulan, makanya bilangnya adalah sindrom, kumpulan dari gejala. Nah, gejala-gejala ini muncul akibat adanya kelainan atau gangguan di fungsi dan struktur dari jantung itu. Jadi jantungnya entah bengkak, terus fungsinya terganggu, pompanya menurun, seperti itu. Nah, karena ada gangguan fungsi tadi, makanya muncul gejala-gejala seperti sesek, kakinya bengkak, terus kadang ada yang sampai pingsan, seperti itu. Nah, itu yang nanti akan memunculkan gejala-gejala yang mengarahkan pada definisi gagal jantung itu sendiri. Jadi kalau orang, kan kadang orang bilang gagal jantung itu jantungnya gagal, nggak mompa gitu ya. Nah, itu salah. Jadi jantungnya masih mompa, tapi fungsinya yang menurun. Dia nggak bisa memompa dengan baik gitu ya. Misalkan pompa itu harusnya kan semua darah yang masuk ke jantung itu kita pompa ke seluruh tubuh. Nah, kalau di pasien yang gagal jantung, itu darah yang masuk dipompa, tapi nggak semuanya bisa mencapai ke bagian-bagian yang membutuhkan gitu. Jadi itu definisi dari gagal jantung sebetulnya, bukan berhenti ya jantungnya ya. Jadi ya, dok, tetap, ya, berarti ya. Tetap memompa. Penurunan fungsinya ya, dok ya, sehingga kerjanya tidak itu lagi, sehingga menimbulkan
tadi. Kan kalau orang kalau mendengar sakit jantung nih dok, itu kan pasti ini udah bisa pasti udah jelek gitu apa. Nah, apakah sama dok gagal jantung dengan serangan jantung itu sama nggak sih dok sebenarnya? Ya jadi ada juga yang itu ya keliru ya kadang ya sering gagal jantung tuh serangan jantung gitu. Bapak dulu pernah gagal jantung enggak? Saya pernah serangan jantung, sama-sama ya dok, gitu. Oh enggak sama. Jadi sebetulnya gagal jantung sama serangan jantung itu, walaupun kelihatannya mirip ya, kedengarannya mirip, tapi sebetulnya itu dua hal yang berbeda. Serangan jantung itu adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya sumbatan di pembuluh darah koroner jantung. Jadi kalau jantung itu kan ada pembuluh darah ya, pembuluh darah yang fungsinya untuk ngasih makan jantung itu sendiri, namanya pembuluh darah koroner. Nah, kalau pembuluh darahnya itu tersumbat, koronernya itu tersumbat, si jantungnya nggak punya makan, gitu kan. Nah, sumbatannya itulah yang kita sebut dengan serangan jantung. Jadi, kadang datang dengan nyeri dada tembus ke punggung, terus disertai keringat dingin. Nah, itu tanda-tanda awal serangan jantung. Tapi, kalau misalkan gagal jantung, itu adalah terusannya dari serangan jantung tadi. Jadi, karena tadi kan saya cerita bahwa jantung itu dikasih makan sama pembuluh darah koroner itu ya. Nah, setelah dia ada sumbatan, jantungnya nggak dapat makan tuh. Akhirnya dia puasa. Puasanya kelamaan. Akhirnya dia letoy kerjanya. Turun fungsinya. Akhirnya jadi gagal jantung gitu. Jadi, serangan jantung sama gagal jantung itu adalah dua hal yang berbeda. Di mana serangan jantung dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung. Oh, gitu, iya. Memang definisi yang berbeda ya dok. Jadi bisa disamakan. Tapi serangan jantung bisa memicu terjadinya gagal jantung, gitu ya dok. Ya. Nah berarti ya bahaya juga ya dok ya lumayan ya. Jadi sebenarnya kalau gagal jantung itu apakah bisa diobati dokter? Ya jadi kalau gagal jantung sendiri itu dia memang penyakit seumur hidup ya dibilangnya. Jadi penyakit yang akan selalu ada, merupakan bagian dari diri kita, gitu kan. Nah, tapi sebetulnya dia itu bisa diobati. Diobati apa? Buat sembuh dok? Oh bukan. Bukan buat sembuh, maksudnya adalah buat stabil. Jadi maksudnya stabil itu kondisinya tidak semakin parah, tidak semakin berat, dan tidak menyebabkan gangguan di organ-organ lainnya. Itu. Jadi kalau kadang orang-orang bilang kan untuk apa? Gagal jantung ini kan jantungnya gagal, berarti dia nggak bisa diobati gitu kan. Bisa diobati, bukan buat sembuh, tapi agar bisa lebih stabil kondisinya. Iya. Banyak yang bilang kalau gagal jantung ini penyakitnya orang tua, karena jantungnya udah terlanjur gagal, udah nggak bisa nih diobati. Tapi sebenarnya bisa ya dok ya, dikendalikan ya berarti ya dok ya. Iya, jadi memang banyak yang bilang ini sakitnya orang tua gitu kan. Sebetulnya gagal jantung itu bukan cuma orang tua. Memang kebanyakan dia terjadi di yang sudah tua usianya ya. Tapi sebetulnya di anak-anak pun, di orang dewasa, bahkan kita pun sebetulnya juga bisa terkena gagal jantung. Tapi penyebabnya yang berbeda. Kalau di orang tua itu mungkin penyebabnya karena ada koroner, kolesterol tinggi, dan lain-lain itu ya. Tapi kalau di anak-anak bisa jadi penyebabnya adalah ada kondisi kelainan bawaan seperti itu. Kalau di wanita itu biasanya yang sering menjadi penyebab ya kondisi kehamilan, hipertensi saat kehamilan, kemudian ada kejang saat kehamilan, ada eklamsi, preeklamsi itu juga bisa menyebabkan gagal jantung. Nah itu terus ngobatinya gimana, macam-macam obatnya. Jadi bisa aja obatnya itu pakai obat minum, bisa nanti juga dipasang alat-alat bantu untuk membantu jantungnya memompa, itu tergantung dari fungsi jantungnya sendiri. Sudah seberapa parah dia menurun, sudah seberapa parah dia ada gangguannya. Gitu, oh, dokter. Iya. Jadi kan kalau tadi melihat dari penjelasan dokter ya dok, memang kalau pasien gagal jantung itu kan minimal mungkin kakinya bengkak atau mungkin sesak ya dok ya. Beberapa pasien yang pernah saya temui itu mereka ini jadi takut untuk beraktivitas. Nanti kalau saya aktivitas batu jantungnya naik, mungkin keluhan saya akan berat. Itu bagaimana dok cara untuk memberi
gitu untuk memberi informasi pada pasien gitu tentang dilakukan mungkin. Ya, jadi sebetulnya pasien-pasien yang ada gangguan jantung itu bisa tetap beraktivitas. Tapi memang harus berhati-hati karena pasien gagal jantung itu dia aktivitasnya ada batasan-batasan yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi latihan fisiknya secara teratur sendiri itu sebetulnya bisa bermanfaat buat pasien-pasien yang ada gagal jantung. Tapi ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan buat pasien-pasien yang gagal jantung jika mau beraktivitas. Jadi kalau saya boleh berbagi ya, berbagi apa aja yang kita harus perhatikan nih kalau mau beraktivitas gitu kan. Yang pertama kita harus meminimalkan bicara saat aktivitas fisik. Jadi biasanya tuh kalau orang aktivitas ya olahraga lah ya, anggap olahraga. Olahraga itu kan sama ngobrol, sama gosip gitu kan, ngajak temen gitu. Nah, melakukan dua kegiatan pada satu waktu yang sama, itu buat orang gagal jantung itu butuh effort yang sangat besar. Jadi, kalau memang sudah ada gagal jantung, kalau untuk aktivitas, lakukan satu-satu. Aktivitas jalan, jalan aja dulu, ngomongnya nanti. Terus, kalau misalkan di rumah, itu biasanya ibu-ibu ya ini ya, ibu-ibu nyapu-nyapu dulu, nggak usah disambi-sambi, kayak gitu. Jadi, lakukan satu aktivitas pada satu waktu itu. Jangan banyak aktivitas, karena itu bisa memperberat kerja jantung kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan kita melakukan olahraga, itu dimulai dengan pemanasan dulu. Jadi, jangan ujuk-ujuk langsung aktivitas yang berat. Pemanasan dulu, terus perlahan meningkat, nanti pelan-pelan, olahraga berhenti, terus pendinginan. Jadi harus ada pemanasan dan pendinginan. Nggak boleh langsung ujuk-ujuk langsung lari, atau aku mau ikut main bulu tangkis, terus langsung main bulu tangkis tanpa pemanasan, tanpa pendinginan. Nah itu nggak boleh di pasien yang memang sudah ada gagal jantung. Kerjanya harus pelan-pelan, karena biar dia nggak kaget, nggak langsung cepet jantungnya gitu ya. Terus yang ketiga juga adalah kalau misalkan memilih olahraga atau aktivitas itu lebih baik memilih di yang tempatnya datar. Jadi kalau misalkan rumah ya, dia di rumah, ibu rumah tangga, pilih kamar yang di bawah, jangan yang di atas. Kalau mau olahraga di jalanan, pilih jalanan yang datar. Jangan jalan yang berbukit-bukit karena itu bisa memperberat kerja jantung kita, gitu kan. Jadi pilih yang datar. Terus kalau misalkan makan ya, kalau makan itu jangan setelah makan terus langsung aktivitas. Jadi kasih waktu dulu. Kenapa? Karena makan sendiri itu kalau buat kita kan kayak bukan suatu aktivitas yang penting ya. Tapi kalau pasien dengan gagal jantung yang fungsi jantungnya sudah jauh menurun, makan aja itu bisa bikin sesek. Jadi kalau habis makan istirahat dulu sekitar 30 menit sampai 1 jam, setelah itu baru melakukan aktivitas yang lain. Oh iya gitu. Ya, nah terus juga nih nggak boleh ngangkat benda-benda berat. Nah ini kan yang sering-seringnya bapak-bapak itu, jadi biasanya bisa ngangkat galon kayak gitu ya. Biasanya diminta tolong buat ngangkat jemuran, tiba-tiba sakit jantung. Setelah sakit jantung lupa ibunya, pak-pak angkatin galon. Nah itu harus ada pembatasan di situ. Jadi untuk angkat beban berat seperti itu harus diingat-ingat, jangan dilakukan. Kecuali kalau memang sudah dengan latihan, sudah perbaikan fungsi, itu boleh. Tapi kalau masih awal-awal, itu untuk angkat beban berat itu harus dibatasi. Gitu ya. Mungkin itu aja ya, kira-kira yang pedoman-pedoman biar aktivitasnya itu tetap aman dan tidak menimbulkan gejala-gejala di pasien yang gagal jantung. Dokter, jadi sahabat sekalian mungkin bisa tadi mengutip dari penjelasan dari Dokter Dia Ivana mengenai aktivitas bagaimana kalau pada pasien atau di rumah ada keluarga yang gagal jantung. Nah, salah satunya adalah pembatasan aktivitas seperti yang dijelaskan oleh beliau tadi. Atau mungkin Pak Zuki ada yang ingin ditanyakan mungkin ke Dokter Dia Ivana? Ya, kita akan break dulu dokter. Boleh, silakan. Beberapa detik lagi. Ya, jadi sahabat RDI juga sahabat RSI, jangan kemana-mana, kita akan break dulu beberapa detik saja untuk yang saat ini sedang menyaksikan live di Instagram ini. Tapi untuk yang di radio mungkin 1 atau 2 menit. Setelah itu saya Zulkifli, juga ada Dr. Purnama dan juga Dr. Dia akan kembali lagi di program
Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, bekerjasama juga dengan Radio Dakwah Islamia. Radio Dakwah Islamia 107,7 RDFM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih lanjutkan lagi ngobrol kita di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamia 107,7 FM. Silakan untuk sahabat RDI juga sahabat RSI yang ingin bertanya, berkonsultasi langsung dengan Dokter Ria, Anda bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah ini dan nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh Dokter Ria. Kita masih punya waktu cukup panjang ya, kurang lebih nanti sampai menjelang jam sampai jam 2 ya Dokter ya. Dan baik Dokter, kita lanjutkan lagi ngobrol kita. Monggo silakan Dokter Purnama, saya juga sambil ini sebenarnya banyak pertanyaan nih, tapi monggo mungkin bisa dilanjutkan lagi dulu ini. Iya. Oke, baik. Karena tadi kan sudah kita sudah membahas sampai ke aktivitas ya Dok ya. Berarti itu kuncinya adalah pasien itu berarti harus tahu kapan harus berhenti gitu ya Dok ya. Iya. Ya, itu bagaimana Dok caranya? Maksudnya kapan sih saya kalau misalnya saya sudah aktivitas dengan tata cara yang benar, tapi tanda bahaya apa atau apa yang membuat saya harus berhenti melakukan aktivitas tersebut? Gimana Dokter? Ya. Jadi memang kalau sudah ada sakit ya, kita mau beraktivitas nih, di mana aktivitas itu kan berisiko untuk menimbulkan gejala. Nah, ini kita harus tahu kapan berhentinya. Nah, ini alarmnya tuh apa? Kapan sih alarmnya? Alarmnya yang pertama, ketika kita saat beraktivitas kemudian jadi kayak berdebar. Nadinya cepat banget, kayak kuda berlari gitu ya. Jadi kita cek, kita merasakan di dada ini rasanya kayak rrrr gitu kan. Nah, udah berhenti. Jangan dipaksakan. Istirahat dulu. Kalau sudah enakan, terus nadinya sudah lebih turun, sudah nggak ada keluhan dadanya berdebar lagi, jangan langsung aktivitas lagi. Istirahat dulu, dilihat dulu, kira-kira ini nanti kalau saya aktivitas lagi, berdebar lagi nggak? Kayak gitu. Jadi jangan keburu-buru langsung aktivitas lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tiba-tiba sesek. Jadi waktu aktivitas, terus capek, terus nafasnya mulai ngos-ngosan gitu ya. Jadi cepat gini, gini, sampai gerak-gerak gitu kan. Nah, itu kita harus mulai hati-hati. Karena kalau misalkan dada kita, semua otot-otot pernafasan kita itu sudah mulai ikut gerak-gerak, berarti bentar lagi nih bisa sesek nih gitu kan. Nah, itu kalau bisa istirahat. Jangan sampai ketika kita udah kayak gini nafasnya tetap dipaksain. Bentar lagi bisa gitu kan. Lama-lama bisa jatuh pada kondisi yang lebih parah. Nanti bisa kumat itu seseknya, nggak bisa cuma dengan obat, malah harus ngamar ke rumah sakit. Gitu ya. Habis itu yang ketiga, kalau ternyata tiba-tiba pingsan. Nah, pingsan itu adalah salah satu tanda bahwa otak kita ini lagi kekurangan oksigen. Bisa jadi memang fungsi jantung yang tadinya sudah lemah karena dipaksa untuk bekerja, akhirnya tambah lemah fungsinya, untuk pompa kurang, termasuk pompa darah yang ke otak kurang, sehingga asupan aliran darah di otaknya kurang, oksigennya kurang, akhirnya pingsan. Nah itu makanya kalau pingsan itu udah hentikan semua ya. Kalau pingsan udah, pasti yang bingung bukan pasiennya ya, keluarganya ya, udah ya. Nah itu kalau pingsan harus berhenti juga. Oh, iya. Kemudian kalau ada nih satu lagi yang paling penting dan sering adalah nyeri dada. Nah kalau misalkan muncul nggak nyaman di dada, ada nyeri atau kadang nggak khas ya, kayak nggak nyaman aja, kayak ditekan ampek, itu berhenti. Dan pada orang tua atau pada wanita tuh harus hati-hati karena nyerinya itu kadang nggak seperti kalau kita nyeri banget gitu, kadang bentuknya berbeda. Misalkan mual-mual, muntah, terus cuma kerasa kayak nggak nyaman aja, itu bisa jadi adalah satu tanda nyeri dada yang kita harus hati-hati, harus berhenti dari aktivitas. Gitu. Dan betul nggak sih dokter, kalau pada pasien yang itu memang pasiennya cenderung mudah lelah ya dok? Apakah begitu dokter? Ya, jadi sebetulnya untuk beraktivitas, kadang ya, ada beberapa yang mengeluh dia cepat lelah. Bahkan sebetulnya nggak aktivitas aja juga sudah cepat lelah gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada tipsnya.
tips untuk pasien-pasien gagal jantung untuk mencegah kelelahan saat beraktivitas, gitu kan ya. Nah, untuk mencegah kelelahan itu sebenarnya kita harus menyeimbangkan antara aktivitas kita sama istirahatnya. Jadi, misalkan aktivitasnya itu kita pilih dulu aktivitasnya yang gampang-gampang, ya. Jadi yang pertama, misalkan nih, ini ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga, terus ada gagal jantung, terus dia mau bersihin rumah, gitu kan. Pilih yang gampang dulu, yang nggak pakai wira-wiri. Kayak nyapu, ngepel, itu kan pakai jalan-jalan, kan. Jalan sama gerak tangan. Susah, no, kan. Ada dua pekerjaan, nah kita pilih yang mudah dulu, misalkan setrika, duduk setrika, atau pilih-pilih sayuran di kulkas, masak sama duduk, kayak gitu. Jadi kita pilih yang mudah dulu. Itu dianggap sebagai pemanasan dalam suatu aktivitas. Ketika sudah selesai, terus ini udah panas nih tubuh nih kan, terus baru kita beranjak ke aktivitas yang sedikit lebih berat. Mau nyapu, mau ngepel, itu boleh pelan-pelan. Nah, terus setelah aktivitasnya sudah berat, nanti pendinginannya apa? Bisa istirahat. Tapi istirahatnya ini juga harus istirahat yang benar. Jadi kita harus seimbangkan itu tadi antara aktivitas dan istirahat. Istirahatnya jangan posisinya cuma di kursi, ah capek, habis itu terus ngelentruk di kursi gitu. Nah, jangan gitu, karena istirahat yang tidak benar ini itu bisa bikin kita nggak maksimal untuk mengembalikan energi. Karena orang-orang gagal jantung tuh butuh pengembalian energi yang lebih lama dan lebih apa ya, lebih banyak dibandingkan yang orang normal. Jadi tiduran boleh, tiduran kakinya selonjor, badan bersandar, waktunya kurang lebih 30 menitan, itu untuk istirahat, setelah energinya kembali bisa melakukan aktivitas lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tipsnya adalah apa ya, kita mengumpulkan satu pekerjaan dalam waktu yang kita bisa mengefektifkan gitu. Jadi misalnya gini nih, orang nih ya, gagal jantung, habis itu rumahnya tingkat 2. Nah, dia kalau misalkan kamarnya di atas, dia kalau misalkan mau makan, mau ngambil minuman, itu harus turun dulu ke bawah. Aktivitasnya di atas, gitu kan. Nah, itu caranya dikumpulkan dulu barang-barang yang mau diambil ke atas apa. Kayak gitu. Jadi misalkan nih, turun, mau ambil makan, mau ambil minum, mau ambil apa alat sholat, mau ambil kebutuhan apa di bawah, dikumpulkan ke atas. Jangan naik turun, karena itu tidak efektif. Satu, yang kedua membuang tenaga, gitu ya. Kalau buat orang sehat itu oke aja, tapi kalau buat orang yang sakit gagal jantung, itu bisa kegiatan gitu aja, itu bisa bikin dia kumat. Jadi sesek, dadanya sakit, kayak gitu. Jadi itu tips-tips untuk mencegah kelelahan. Terus ada lagi nih ya, yang sering nih. Yang sering pasien itu kalau mandi terus dia sesek gitu kan. Nah, kenapa kok mandi itu sesek? Karena kita harus berdiri dengan tangannya gerak. Oh. Dengan air dingin. Nah, itu di kita mah gampang ya. Tapi kalau itu pasien dengan gagal jantung yang fungsinya udah turun tuh, gitu aja tuh udah bikin sesek ya. Jadi mungkin kalau di sini ada yang pasien-pasien yang mungkin lagi mendengarkan ya, yang ikut bergabung di sini mungkin bisa sharing gimana pengalamannya kalau misalkan mandi aja bikin sesek gitu kan. Nah, ini kalau yang seperti ini tipsnya, kalau mandi duduk, jadi dikasih kursi di kamar mandi, terus mandinya pakai air hangat gitu. Jadi duduk pakai air hangat, kalau bisa ya, kalau bisa jangan pakai gayung, tapi pakai shower atau pancuran. Jadi kita tangannya nggak usah gerak-gerak, cuma tinggal konsen nyapu nih sama pakai sampo aja. Itu sudah menghemat tenaga jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita gebyur-gebyur pakai gayung, gitu ya. Nah, terus apalagi ya yang sering ya? Mungkin di sini atau dokter Purnama mungkin pernah nemu ya keluhan-keluhan yang sering gitu di UGD pasien-pasien yang ini ada nih. Berak aja juga bikin sesek, dok. Iya, berak aja juga bikin sesek. Jadi itu cuma duduk ya. Cuma duduk ngeluarin gitu aja. Kadang itu di kita oke gitu ya. Tapi kalau di pasien yang ada kelainan jantung itu langsung bikin sesek, langsung bikin kumat gitu. Nah, itu yang kita harus hati-hati ya. Kalau berak nih tipsnya,
Jangan yang jongkok, jadi pakai yang duduk. Karena kalau duduk itu tidak akan merangsang kita buat mengejan. Tapi kalau jongkok itu akan ada rangsangan untuk mengejan. Jadi usahanya lebih besar, dia bisa menimbulkan sesak. Mungkin gitu ya. Oh, ini ada lagi nih yang sharing ke saya. Kalau pakai baju aja juga susah sesek. Kadang nih, pakai baju tuh tangannya kan harus ke belakang-belakang gini ya. Nah, tuh susah tuh. Makanya pakai baju yang bukaan depan. Lebih mudah, terus tidak banyak usaha. Jadi dia untuk mencegah lelah, mencegah sesek pada pasien dengan gagal jantung. Ya. Mungkin itu sih, dokter. Iya, dokter. Terus kalau biasanya kan kalau pasien gagal jantung, kalau yang banyak saya temui di UGD, dok, itu kan kakinya bengkak. Terus rata-rata pasien itu mengatakan kalau takut minum. Nah, itu sebenarnya bagaimana, dok? Berhubungan atau ada hubungan nggak? Banyak minum dengan kakinya akan bengkak atau bagaimana, dok? Ya, jadi sebetulnya bukan takut, jangan takut minum ya. Kalau pasien dengan gagal jantung ini, justru minumnya cairannya itu harus cukup. Jadi bahasa kita itu adalah memanajemen cairan. Jadi di manage, gimana caranya biar pas, nggak kelebihan, tapi juga nggak kekurangan, gitu kan? Nah, gimana caranya untuk memanage cairan gitu? Nah, ini kalau pasien gagal jantung ini ya, kalau saya biasanya tuh sarankan harus punya timbangan badan di rumah gitu. Nah, timbangan badan ini buat apa, dok? Buat timbang badan. Gimana caranya gitu kan? Nah, yang pertama kita timbang waktu kondisi badan kita benar-benar kering. Benar-benar kering itu maksudnya tidak ada penimbunan cairan di dalam tubuh. Waktu apa itu? Itu biasanya kalau pasiennya habis rawat inap, ya, habis ngamar karena sesek, pulang ke rumah, nah itu adalah saat paling kering. Saat di mana cairan di dalam tubuh itu sudah paling sedikit. Nah, waktu itu timbang badan, terus dicatat berapa timbangannya saat itu. Kemudian setiap hari dia harus timbang badan rutin, dicatetin tuh ya, pagi, setelah buang air kecil, jadi udah nggak ada cairan, tapi sebelum makan dan setelah buang air kecil, jadi sudah tidak ada cairan di dalam tubuhnya. Nah, terus dicatat ya berat badannya. Kalau berat badannya itu sama seperti sebelumnya, berarti memang tidak ada penimbunan cairan di dalam tubuhnya. Tapi kalau sampai ada peningkatan berat badan, naik, kita bilang naik ini ada yang signifikan, ada yang enggak. Kalau naiknya itu signifikan, ya, kapan signifikan itu? Signifikan itu kalau lebih dari 1 kilo per hari. Jadi misalkan kemarin 58 nih, sekarang 59, 60 gitu ya, kan lebih dari 1 kilo, berarti itu adalah disebut signifikan. Atau dalam 1 minggu itu lebih dari 2 kilo. Jadi dihitung nih sekarang ditimbang 58, ternyata minggu depan sudah 67 gitu kan. Nah, itu berarti sudah ada peningkatan berat yang signifikan. Nah, ini harus hati-hati. Kalau orang lain mungkin seneng ya, oh nambah gitu kan. Tapi kalau orang gagal jantung harus hati-hati. Jangan-jangan ini nambahnya bukan nambah lemak, bukan nambah daging, tapi nambah air. Ya. Iya. Air mati sesek ya. Nah, kalau sesek ini kan yang kita paling hindari kan. Nah, terus gimana caranya, dok, biar belum jadi sesek nih? Nah, itu kalau kita tahu ada penambahan berat badan yang signifikan, dikurangi minumnya. Satu hari itu dikurangi paling tidak 2 gelas. Jadi misalkan biasanya minumnya 8 gelas, dikurangi jadi 6 gelas. Jadi minum pun harus ditimbang, bukan dibatasi ya, diminage, diukur. Gitu caranya. Nah, terus kadang ada yang tanya nih, dokter, terus gimana dok kalau saya haus gitu kan? Oh, nggak boleh minum banyak tapi haus gitu. Nah, itu sebetulnya ada caranya juga sih. Jadi kalau saya boleh berbagi, mungkin ini tips bisa berguna juga buat kita ya yang orang sehat. Kalau haus itu yang pertama bisa adalah ngemut es batu ya. Jadi kalau es batu itu kan sebetulnya volumenya sama kan, bahkan lebih sedikit daripada air, tapi dia kalau diemut itu kan lebih lama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ngemut permen yang keras atau mengunyah permen karet. Nah, itu juga bisa mengurangi haus. Jadi nggak harus minum yang banyak. Terus bisa juga dengan misalkan kita minum itu dikasih rasa sedikit
Jadi kalau ada yang punya jus jus, biasanya ada kan yang nyimpen jus lemon gitu, itu bisa ditetesin dikit di air minumnya itu. Jadi di gelas ditetesin dikit, itu juga bisa karena ada rasanya, dia rasa dahaga kita, hautnya itu sudah terobati walaupun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kalau cuma air putih aja. Nah, itu beberapa tips yang mungkin bisa dipakai gitu ya, biar nggak kalau haus minum air putih banyak terus jadinya malah nanti malah ngamar masuk rumah sakit karena sesak gitu. Ya. Pak Zul. Dokter, ya ini berkaitan dengan tadi ya, cairan tadi itu ya dokter di tubuh itu tadi ya. Saya pernah punya teman juga beberapa waktu yang lalu dia diopname karena itu karena cairan dia punya yaitu penyakitnya ini gagal jantung juga. Dia cairan di tubuhnya itu sampai berapa liter, berapa puluh liter itu yang harus dikeluarkan. Nah, sebetulnya apa sih dokter yang menyebabkan kaitannya apa ini sebenarnya antara gagal jantung dengan cairan yang ada di tubuh sampai dia bisa bengkak semua? Tapi dijawab nanti dulu dokter, kita break dulu sejenak. Setelah itu nanti dokter bisa menjawab pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Dan untuk sahabat RRI, juga sahabat RSI, jangan kemana-mana. Kita akan break sejenak beberapa detik saja. Untuk yang sedang menyaksikan live ini, ada 31 orang yang bergabung bersama kita. Silahkan yang mau berkonsultasi bisa langsung bertanya dengan tuliskan di kolom pertanyaan. Saya Zulkifli akan kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa pesan yang berikut ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih ada di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Malang dan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan juga Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM bersama narasumber kita Dr. Dia Ivanasari, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan juga ada host kita ada Dr. Putri Purnamasari. Nah, ini dokter, pertanyaan tadi saya juga sangat penasaran, kenapa kok bisa hubungannya apa ini dokter? Antara jantung dengan penumpukan apa cairan yang begitu banyak di tubuhnya, dokter. Gimana, dokter? Iya. Jadi gini. Jadi sebetulnya kalau tadi kan kita sudah belajar gagal jantung ya, Pak Zulkifli. Kalau gagal jantung itu berarti adalah adanya penurunan fungsi dari jantung sendiri. Nah, jadi ini saya mau jelasin pakai bahasanya mak-mak ya, biar lebih gampang dimengerti ya. Jadi kalau misalnya ini ada pompa ya, ada pompa, terus di depannya itu ada selang, di belakangnya ada selang. Nah, kalau pompanya ini bisa memompa air dengan benar, dia kan meres gini, bagus banget gitu kan. Yeah. Jadi semua air yang masuk ke situ dipompa maju ke depan. Semua air yang masuk dipompa maju ke depan gitu kan. Tapi pada orang yang sakit jantung, yang gagal jantung, pompanya tuh nggak bisa meres kayak gini. Nah, jadi dia pompanya tuh meresnya tuh cuma gini-gini aja. Akhirnya yang harusnya majunya banyak itu nggak bisa banyak, ada yang ngendon di belakangnya. Nah, itulah kenapa kalau di belakangnya nih airnya banyak banget, dia nggak bisa maju lancar, ngendonnya malah banyak ke belakang. Makanya jadinya yang dimaksud dengan belakang itu adalah sebelum jantung. Apa yang sebelum jantung itu? Di situ ada paru, jadi paru-parunya kerendam air gitu ya, makanya jadi sesek. Terus ada perut kan, ada di situ ada perut, kalau perutnya gede kadang orang-orang datang dengan perut besar berdedet rasanya penuh. Ada juga hati, liver, makanya kadang livernya bengkak. Ada juga kaki, pembuluh-pembuluh darah yang di tangan kaki itu juga ada di sebelum jantung, itu makanya kadang bengkak-bengkak di situ. Nah, itulah kenapa kalau pasien dengan gagal jantung tuh yang namanya cairan memang harus diminum, yang masuk cukup, yang keluar juga harus bagus gitu. Makanya tadi ada fungsinya timbangan itu di situ, Pak Zulkifli. Ya. Baik. Nah, itu berarti untuk mengeluarkan cairan itu melalui apa, dokter? Biasanya apa ada obat yang khusus untuk itu atau memang harus dengan dibantu alat atau bagaimana, dokter? Ya, jadi kalau pada kondisi jadi ada tingkat penumpukan cairannya itu ada yang ringan sampai berat gitu ya. Nah, itu memang biasanya kita pakai obat-obatan, mungkin udah pada familiar ya sama yang namanya furosemid. Nah, pasien tuh kalau udah sakit jantung lama, biasanya mereka udah hafal nih. Furosemid ini obat yang buat tipis, karena dia memang fungsinya buat ngurangin cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi kalau setelah minum furosemid, itu ada yang diminum, ada yang disuntikin, Pak Zulkifli. Nah, kalau dia sudah masuk tuh furosemid, tipisnya jadi banyak, fungsinya memang buat mengeluarkan cairan di dalam tubuh. Makanya tadi temannya kan sampai berapa, 5 liter ya?
Nah, Oh, itu bah, 10 lebih itu dokter mah. lebih ya. Iya. Banyak banget. Iya, Nah, orang itu sudah berarti gemuk memang nanti. sudah, ya, jangan-jangan gemuknya tuh bukan gemuk ini, bukan Iya. gemuk lemaknya. Jangan-jangan gemuknya tuh gemuk penuh air di situ. Betul. Nah, Iya, itu betul, tidak Dok. kurang. Kalau orangnya itu, kalau pasiennya itu opname, masuk di rumah sakit, Iya. biasanya memang kita pasang selang kencing. Karena buat Hmm. ngukur yang keluar itu berapa, sudah cukup apa belum, gitu. Nah, Hmm. itu ketahuan dari situ, berapa liternya itu biasanya karena diukur itu tadi. Tapi kalau di Ya. rumah, dengan yang obat minum aja, misalkan cuma bengkak kaki nih, ringan aja, ya udah pakai obat minum di rumah, furosemid, ya orangnya bakal bolak-balik ke kamar mandi buat kencing gitu. Dengan itu tadi dok kayak bengkak kakinya sesak gitu. Nah, apakah setiap orang gagal jantung misalnya di rumah kan ini kan pasti kan ada yang merawat ya dok. Nah, apakah setiap kali pasien itu sesak harus segera dibawa ke rumah sakit atau apakah setiap kali kakinya bengkak itu harus segera dibawa ke rumah sakit? Nah, kapan sih dok gitu kadang kita harus membawa pasien ini segera ke rumah sakit untuk bisa dilakukan hal-hal atau mungkin penanganan awalnya dulu itu bagaimana dok? Ya, jadi sebetulnya alarmnya itu ya mirip-mirip alarmnya yang tadi, waktu aktivitas tadi ya. Jadi kapan kita harus bawa orang yang gagal jantung ini ke rumah sakit gitu kan. Yang pertama, kalau ada nyeri dada. Karena nyeri dada itu mungkin ada sesuatu di jantungnya. Apakah ini bagian dari gagal jantungnya tadi, ataukah ini baru karena jantungnya nggak bisa mengumpat dengan baik, nah itu yang harus dicari kenapanya. Makanya kalau pasien yang sudah punya sakit jantung, ada gagal jantung, tiba-tiba nyeri dada, udah nggak usah dikerok-kerok ya, langsung ke rumah sakit. Nggak usah diicip-icipi dulu, dikerii dulu, nunggu besok, udah nggak usah, langsung ke rumah sakit. Terus yang kedua, kalau ternyata sesak nafasnya ini menetap. Jadi biasanya memang kalau pasien gagal jantung ini dipakai aktivitas sedikit kan udah sesak tuh. Tapi kalau Ya. dipakai istirahat udah enakan. Nah, kalau misalkan sudah istirahat, tetap aja sesaknya, dipakai tidur malah susah, tidurnya harus pakai bantal tinggi, atau biasanya tidur bantalnya satu, tapi hari itu tidurnya kok harus duduk, nah itu udah bawa aja ke rumah sakit. Mungkin itu ada kelebihan cairan yang di paru-parunya yang rendem paru gitu kan, jadinya dia sesek. Nah itu kalau kondisi seperti itu bawa ke rumah sakit. Terus yang ketiga, kalau ada pasien yang pingsan. Jadi pasien gagal jantung yang pingsan itu kita harus hati-hati. Ini pingsannya apakah karena otaknya kurang oksigen karena kondisi jantungnya atau karena yang lain, misalkan kepanasan atau kurang makan kayak gitu. Udah daripada bingung-bingung karena dia ada riwayat sakit jantung, bawa aja dulu ke UGD. Masalah nanti ternyata karena jantungnya atau karena yang lain itu bisa kita putuskan nanti. Karena kan yang penting kegawatannya dulu ya. Jadi ada riwayat jantung, pingsan, bawa aja dulu. Gitu ya. Dan yang terakhir kalau ada denyut nadinya yang dia itu cepat gitu. Jadi biasanya saya biasanya ngukur cuma 80 nih dok. Kok hari ini kayak deg-degan banget ya sampai saya ukur sampai 100 lebih gitu kan. Nah itu yang kita harus hati-hati. Bawa aja udah ke rumah sakit nanti biar dievaluasi penyebabnya apa. Apakah kondisi jantungnya atau yang lainnya. Oh gitu ya. Terus Pak Zul kan kayak pernah dengar ya Pak ya, kalau gagal jantung ini adalah penyakit orang tua-tua ya. Biasanya kalau Ya, gagal betul. dokter ada bilang ya udah kan penyakit tua berarti memang gagal jantung itu tidak bisa dicegah. Apakah betul seperti itu dok? Enggak juga ya. Jadi sebetulnya semua penyakit itu ada pencegahannya, termasuk sakit jantung. Cuma kebanyakan yang dicegah itu adalah yang enak-enak gitu kan. Jadi susah mau nyegahnya. Ya kan? Yang pertama apa sih pencegahannya gagal jantung gitu ya? Yang pertama jangan sampai sakit jantung gitu kan. Kecuali jantung bawaan lahir ya. Kalau jantung bawaan lahir kita kan udah bisa cegah lagi nih. Tapi kalau yang didapat yang waktu tua, yang pertama pencegahannya ya apa sih penyebab penyakit jantungnya itu? Kalau misalkan kolesterol tinggi, sakit jantung koroner, ya pola makannya dijaga gitu kan. Nah, pola makan bebas kolesterol gimana? Ya, yang enak-enak itu yang nggak boleh. Yang enak tuh apa? Bakso, tetelan, kayak gitu-gitu kan ya. Terus padang, apa itu namanya? Kikil-kikil, jeroan-jeroan. Nah, yang kayak gitu tuh yang harus dihindari. Habis itu yang kedua, olahraganya yang harus teratur. Nah, kalau
disuruh olahraga kan orang susah banget kan, saya sibuk gitu kan. Iya. Mesti alasannya saya sibuk gitu kan Pak ya. Nah itu iya, betul. makanya yang sibuknya itu, yang sibuk goler-goler itu, nah itu yang harus dihindari. Yeah. Kita harus aktivitas rutin. Gimana caranya olahraga yang bisa mencegah sakit jantung? Itu olahraganya paling enggak satu hari itu harus 30-60 menit. Jadi enggak boleh kurang dari itu. Kalau capek gimana? Kalau capek diputus, misalkan 15 menit, istirahat dulu bentar, habis itu 15 menit lagi. Bisa pagi 15 menit, nanti istirahat bentar, terus sore 15 menit, itu bisa. Jadi yang penting jumlah totalnya 30-60 menit. Dilakukan satu minggu itu 5-7 hari. Jadi nggak boleh cuma sehari, hari minggu aja, habis itu sisanya nggak olahraga, nggak bisa. Harus rutin, 5-7 hari. Olahraganya apa? Gampang aja olahraganya, jalan pun kehitung olahraga. Yang penting jalannya bukan jalan ke mall, yang nonton-nonton pelan-pelan, nah, bukan jalan kayak gitu. Jadi jalan yang olahraga itu adalah jalan yang bisa menyebabkan peningkatan dari nadi kita. Jadi kita ukur sebelum jalan tuh berapa nadinya, diukur nih, dipegang, dihitung satu menit itu berapa detaknya. Nanti kita jalan, terus kalau misalkan nadinya masih tetap aja segitu, dicepetin jalannya. Atau dijauhin, atau dibuat menanjak, naik tangga jalannya. Nah, itu baru disebut olahraga. Nah, aktivitas yang seperti itu yang bisa mencegah terjadinya sakit jantung. Kalau sakit jantung, kayak misalkan serangan jantungnya nih bisa dicegah, berarti ya itu untuk gagal jantungnya bisa dicegah juga. Oh, ada satu lagi yang suka susah langganan orang-orang tuh ya, rokok. Kalau disuruh stop rokok itu susah banget orang-orang. Saya sendiri sih nggak pernah ngerokok ya, dan kebetulan di keluarga saya juga nggak ada yang ngerokok, jadi saya nggak tahu sebetulnya gimana susahnya orang stop rokok. Tapi katanya memang stop rokok itu harus kuat dari diri sendiri dan dari orang-orang sekitar. Nah itu yang memang rokok ini PR banget ya, bukan cuma buat pasien ya kadang, tapi juga buat orang-orang sekitar. Itu dokter, ada yang kan olahraga ya, misalnya jalan 30-60 menit, tapi biasanya itu setelah olahraga makannya lebih banyak daripada olahraganya kan ya. Biasanya kan kalau jalan-jalan itu di Car Free Day atau di mana gitu, di Rampal gitu kan, itu banyak orang jual makanan ya. Nah, setelah olahraga makannya lebih banyak nanti dari olahraganya. Olahraganya 10 menit, makannya 1 jam ya Pak ya. Iya. Iya. Tapi dokter, kalau untuk mereka yang sudah menderita gagal jantung ini dokter, olahraga yang pas ini untuk mereka itu sebetulnya apa ini dokter? Ya jadi untuk yang sudah gagal jantung ini sebetulnya di awal itu kita ukur dulu kemampuannya itu setingkat apa. Ada tiga, ada yang kegiatan aktivitasnya ringan, ada yang aktivitas sedang, ada yang aktivitas berat. Jadi setelah kita ukur mereka masuk kemana? Apakah cuma bisa aktivitas ringan, ataukah bisa sedang atau bisa berat, gitu Pak. Nah, nanti misalkan nih cuma aktivitas ringan, itu ya kita latih jalan, kita nggak paksakan ya. Jadi kalau memang bisa cuma aktivitas ringan, jangan dipaksakan untuk beraktivitas lebih berat dari itu. Kadang jalan aja udah sesek. Jadi aktivitas ringan memang benar-benar harus dibantu. Tapi kalau aktivitas sedang, itu bisa dilatih. Pertama itu jalan, sebetulnya sih kita jalan aja itu sudah kehitung olahraga. Nah, jalannya ini, kecepatannya itu awalnya rendah, tapi ditingkatkan perlahan. Jadi contohnya gini, misalkan punya treadmill nih ya di rumah. Misalkan ada treadmill yang paling gampang nih Pak, ngukurnya kan kalau treadmill. Nah, misalkan sekarang kecepatannya itu 2,1 km per jam gitu kan, jalan 30 menit hari ini. Karena capek belum bisa, ya udah 15 menit, 2,1 kilo, habis itu istirahat, terus setelah istirahat jalan lagi 2,1 kilometer per jam. Nah terus setelah satu hari ini besoknya ditingkatkan jadi 2,2 kilometer per jam gitu. Jadi naiknya pelan-pelan dinaikkan. Nanti setelah mencapai puncaknya, gantian yang dinaikkan adalah ininya, kemiringannya gitu. Jadi misalkan sekarang kemiringannya 15 derajat di tempat datar, 15 derajat, besoknya naik jadi 30 derajat, kayak gitu. Jadi naiknya perlahan-lahan, nggak bisa langsung aktivitas berat kayak gitu, nggak bisa. Jadi kita naikin pelan-pelan. Oke. Ya.
Ya, sebentar, kita masih ada satu sesi lagi sebenarnya dokter ya. Kita harus Iya. break dulu sejenak, dokter. Untuk yang baru olahraga tadi, break dulu ya sejenak ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih ada satu sesi lagi nih, kurang lebih untuk yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi, masih ada kesempatan ya langsung ke dokter dia. Terutama terkait dengan tema kita, hidup sehat dan aman bagi penderita gagal jantung. Kenali risiko dan penanganannya. Jadi silakan di kolom komentar, saya Sugivi bersama dokter Purnama dan juga ada dokter dia sebagai narasumber. Kalau ini dokter, saya ada pertanyaan lagi nih. Makanan, ya, adakah pantangan untuk mereka penderita gagal jantung? Misalnya buah, katanya buah pun juga harus berhati-hati ya untuk mereka yang menderita gagal jantung. Misalnya saya kalau tidak salah itu ada buah pisang itu nggak boleh terlalu banyak. Atau sebenarnya gimana dokter ini? Saya ingin tahu nih terkait dengan pantangan khususnya makanan nih dokter. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk makanan itu yang nggak boleh ya, yang nggak boleh itu ya yang kolesterolnya tinggi tadi itu. Jadi kolesterol tinggi itu apa? Kolesterol tinggi itu yang kita tahu ya, ya yang sering nih jeroan, terus daging-daging, ya kan? Bukan yang daging merahnya, tapi ya yang gajih-gajihnya, kulit ayam, seperti itu jelas pantangan. Terus yang sebetulnya sayur dan buah itu justru disarankan untuk diperbanyak, ya. Nah, tapi beberapa buah itu memang kan kandungan kolesterolnya tinggi. Contoh apokat, durian, itu kan kandungan kolesterolnya tinggi ya. Nah, itu yang sebaiknya dihindari, gitu. Terus gimana? Ini baru jenisnya ya. Sekarang kalau cara ngolahnya ya sebaiknya jangan digoreng, karena digoreng itu kan minyaknya benar-benar full ya. Jadi untuk cara mengolah itu juga lebih disarankan untuk dikukus, dibakar, atau di oseng. Apa ya bahasa Indonesia itu oseng itu ya, ya itulah. Gitu, Berarti jadi. pisang tadi itu yang nggak boleh kalau pisang goreng tadi itu. Nah iya, pisang goreng yang nggak boleh. Pisang Jadi goreng kalau gitu ya. pisangnya aja, sementara, Pisang. pokok nggak berlebihan sih nggak masak. Iya. Oke. Pak, saya biasanya tuh kalau pasien-pasien itu, kalau misalnya kita edukasi untuk pasien-pasien yang gagal jantung, pernah dengar nggak Pak kalau saya itu sudah ngurangin garam dok, sudah ngurangin asin dok, itu benar nggak sih dokter? Berhubungan nggak sih dokter? Bagaimana? Ya, jadi kalau asin sendiri itu biasanya memang untuk pasien gagal jantung yang disebabkan oleh hipertensi. Jadi tensi tinggi terlalu lama itu juga dapat menyebabkan gagal jantung. Nah, terus gimana pola makan yang pasien hipertensi, pasien gagal jantung dengan hipertensi, asinnya dikurangi. Nah, kalau dikurangi asinnya, Pak, nggak enak dok gitu kan ya. Sebetulnya uyahnya itu boleh, garamnya itu boleh, tapi dibatasi harus kurang dari 2 gram. Lah 2 gram itu berapa sendok? 2 gram itu satu hari itu satu sendok teh. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Nah satu sendok teh ini nanti dibagi di makanan. Jadi kan kadang masak itu nggak nyampe satu sendok teh kan. Jadi sebetulnya itu masih bisa kita menggunakan garam untuk memasak sehari-hari pada makanan pasien hipertensi. Tapi sebetulnya ada nih penyebab hipertensi lain selain garam yang kadang kita nggak sadar kalau makan itu ya. Contohnya apa? Contohnya, maaf ya, sebut merek ya, mie instan kayak gitu-gitu, itu kan bumbunya, ya bumbunya. Habis itu untuk makanan-makanan ringan yang langsung kayak makanan kemasan itu coba dilihat di komposisinya. Nah itu kandungannya, natriumnya itu kan juga ada di situ. Bahkan minuman-minuman itu juga ada yang kandungan natriumnya tinggi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau memang mau makanan kemasan, ya masaknya garamnya dikurangi gitu. Jadi sebetulnya asin itu bukan cuma dari garam, tapi juga dari makanan yang lain yang mengandung natrium itu juga harus dikurangi. Kebanyakan micin itu nggak boleh ya, dokter ya? Iya, micin. Micin itu kan natrium ya, micin itu. Nah, itu yang harus dikurangi ya. Padahal generasi sekarang ini banyak generasi micin katanya dokter. Iya. Maksudnya Ya, kebanyakan kalau makanan nggak instan itu makan kan dokter. micin, iya benar. Jadi, Ya. sahabat
teresi yang lain ya Pak, mungkin mau masih mau bertanya atau berkonsultasi dengan Dokter Ivana mengenai penyakit jantung ini, atau mungkin sharing pengalamannya di rumah kalau ada keluarganya atau mungkin saudara yang mengalami jantung, apa yang dikeluhkan, bisa mumpung ada narasumber kita dokter spesialis jantung langsung, jadi bisa sampaikan di kolom komentar. Oke, dokter, mungkin apa ya dok, pesan-pesan pamungkas mungkin dok, pesan-pesan pamungkas untuk pasien-pasien yang gagal jantung ini, apa aja checklistnya itu loh dok, yang harus dijaga dan dilakukan di rumah, bagi entah bagi pasiennya atau bagi keluarganya. Jadi kalau sebetulnya sih beberapa kali ya, memang sudah sering saya menemui pasien-pasien gagal jantung itu sebetulnya sudah pinter-pinter ya. Keluarganya pun sebetulnya juga sudah aware gitu kan ya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Tapi satu yang selalu saya masih sering menemukan adalah mereka kadang kurang semangat dalam menghadapi hidup gitu ya. Karena kadang saya gagal jantung, hidup saya berakhir di sini. Nah, jadi pesan saya di sini sebetulnya gagal jantung itu, kalau memang sudah menderita gagal jantung, anggap itu adalah bagian dari diri kita, gitu kan. Sama kayak saya berkacamata, mungkin orang bilang ini sakit, tapi sebetulnya kacamata ini bagian dari diri saya, gitu. Dan kaca ini adalah nasinya. Nah, sama kayak orang gagal jantung, obat itu adalah nasi. Diminum setiap hari, anggap itu adalah nasi kita, kebutuhan kita tiap hari, jadi jangan sampai itu ditinggalkan. Kalau kita menganggap itu adalah bagian dari diri kita, tidak menganggap itu adalah penyakit, insya Allah kita bisa menghadapi hidup itu lebih semangat. Nah, kalau pasiennya ini lebih semangat, biasanya mereka angka untuk angka bertahan hidupnya itu lebih tinggi. Jadi lebih panjang usianya dibandingkan pasien-pasien yang kadang menganggap itu penyakit, terus jadi nggak beraktivitas, nggak mau keluar rumah, itu biasanya malah lebih sering masuk ke rumah sakit. Mungkin itu sih yang saya ingatkan ke para penderita jantung di sini. Dan jangan lupa tetap minum obat yang rutin ya dok, karena memang sebagian besar ini kan memang kadang itu ada yang bandel, tapi bandelnya itu bukan karena memang tidak ingin, tapi kadang itu takut merasa karena obatnya kok banyak sekali dan diminum terus-terusan. Nah ini yang sering ditanyakan orang, apakah nanti dok atau nggak apa-apa ya dok sebenarnya ya? Iya, jadi sebetulnya memang ada beberapa obat yang memberikan efek samping, tapi efek itu pun sudah kita monitor gitu kan. Malah kalau nggak minum obat, itu nantinya malah jadi kemana-mana gitu. Jadi gagal ginjal, kadang ada yang jadi stroke, ada yang jadi macam-macam gitu ya. Jadi ya udah, apa yang sudah diberikan itu insya Allah sudah dimonitor, sudah dilihat apakah ini memang ada untungnya untuk diberikan atau tidak. Jadi itu diminum sesuai aturannya. Nah, intinya jangan takut ya dok, karena semuanya pasti sudah dimonitor baik. Jadi tetap harus diminum untuk supaya meningkatkan kualitas hidup lebih baik lagi ya dok, dengan dari pasien gagal jantung ya. Bagaimana? Ya. Luar biasa nih dokter yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar disimak dengan baik, dan tadi juga dicatat nih dari peserta atau yang follow kita, menonton kita tadi itu, memang saya yakin banyak yang punya pengalaman-pengalaman, tetapi mungkin tidak sempat bertanya, tapi sudah mencatat semua apa yang disampaikan. Dan semuanya tadi sangat bagus sekali, khususnya bagi para penderita gagal jantung dan keluarganya terutama. Ya, terima kasih banyak Dr. Diah Ivana Sari, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang sudah memberikan ilmunya, memberikan info dan pengetahuannya di kesempatan siang hari ini dokter. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter tadi benar-benar dijalani ya oleh para pasien dan keluarganya. Dan juga terima kasih Dr. Putri Purnamasari yang juga sudah menemani di siang hari ini. Saya Zulkifli juga akan pamit dulu untuk yang di radio. Nah, sahabat RDI juga sahabat RSI, demikian tadi program Ngopi Ngobrol Pintar kita di kesempatan kali ini. Di hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 atau yang saat ini sedang mendengarkan di radio di hari Selasa tanggal 13 Juni dari jam 9 sampai jam 10 pagi siaran ini bisa didengarkan, siaran tundanya. Ada satu kalimat atau satu nasihat yang sangat bagus sekali yang tadi sempat saya catat ya. Kita ini hanya memiliki satu jantung, jadi pastikan bahwa kita memberikan semua perhatian kita pada kesehatannya. Saya Zulkifli pamit, terima kasih dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Zulkifli, Dr. Dia Ivana, mungkin sekarang sudah waktunya jam 2 lebih ya dok, mungkin kita tutup untuk sesi hari ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi dan pesan-pesan yang disampaikan oleh dokter bisa diterima dengan baik oleh para sahabat RSI yang sudah mengikuti live kita siang hari ini dan juga seluruh pasien yang menderita gagal jantung, supaya memberikan pengetahuan lebih luas lagi bahwa memiliki gagal jantung bukan akhir segalanya ya. Ya. Baik, Dr. Dia Ivana, terima kasih banyak untuk waktunya ya dok. Terima kasih banyak ya, untuk sharing. Terima kasih, Pak Zulkifli. Sama-sama, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya di live Instagram RSI Aisyah Malang di acara ngopi ngobrol pintar bersama RSI Aisyah Malang dengan tema yang berbeda lagi mungkin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan siang hari ini untuk Dr. Dia Ivana dan Pak Zulkifli. Saya terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Ini kalau masih ada pertanyaan, mungkin sahabat RSI bisa langsung menemui dokter Dia Ivana di Polirawat Jalan ya dokter ya. Ya. Oke. Ya baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Nama. Terima kasih dokter Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya tadi?